Kenapa Abu Zahab pandai-pandai secara sendirian berbuat demikian? Apakah kerana beliau sedar kes Azam itu memang tidak boleh dipertahankan? Jika begitu, apa tujuannya pandai-pandai membersihkan nama Azam dengan membelakangkan semua anggota LPPR? Apa kepentingannya dalam kes Azam ini? Dengan perlakuan tidak bermoral ini, Abu Zahab bukan saja telah merosakkan nama LPPR, malah mencemarkan nama Yang di-Pertuan Agong yang melantiknya memegang jawatan tersebut. Menipu dan berbohong atas jawatan yang dilantik oleh Agong adalah perbuatan yang tidak harus dimaafkan oleh seluruh rakyat negara ini. Maka, selain harus meletakkan jawatan dengan serta-merta, siasatan salah laku juga seharusnya diambil terhadap Abu Zahab, bersekali dengan Azam yang bersungguh-sungguh cuba dipertahankannya itu.